Breaking news, Gunung Ile Lewotolok bertatus siaga. Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, NTT, meletus puluhan kali pada Minggu, 7 April 2024. Pos pengamatan gunung api, PGA, Ile Lewotolok melaporkan, pada periode pengamatan pukul 6 WITA 12.00 WITA, gunung api setinggi 1.423 meter dari permukaan laut. MDPL, itu meletus 24 kali. Teramati 24 kali letusan dengan tinggi 200 hingga 500 meter dan warna asap putih dan kelabu, ujar petugas pos PGA Ile Lewotolok, Stanislaus Arakian di Lembata, Minggu. Letusan ini memiliki amplitudo 26.36.9 mm, dengan durasi gempa 34.211 detik. Secara visual gunung jelas hingga kabut 0, asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tipis, sedang, hingga tebal dan tinggi 200 hingga 350 meter di atas puncak kawah, terdengar gemuruh lemah. Leleran lava teramati ke arah selatan tenggara dalam radius 900 meter dari pusat erupsi, Stanislaus mengatakan, hingga saat ini status Gunung Ile Lewotolok masih level 3 siaga, warga sekitar maupun wisatawan diimbau tidak memasuki dan melakukan aktivitas dalam wilayah radius 2 km dari pusat aktivitas Gunung Ile Lewotolok, selanjutnya. Masyarakat Desa Lamawolo, Desa Lamatokan, dan Desa Jontona agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya dari guguran atau longsoran lava dan awan panas dari bagian timur puncak. Kemudian, bagi warga Desa Jontona dan Desa Todanara diimbau agar tidak memasuki dan melakukan aktivitas di dalam wilayah sektoral selatan dan tenggara sejauh 3 km pusat aktivitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.